kan dia dari segi fotografi yang terlalu. Halo KDI Mania, Archie ialah kontestan KDI 2019 mewakili kota Indonesia Tenggara Timur. Archie adalah orang yang penyayang kepada semua, terlebihnya kepada keluarga Archie. Archie adalah anak pertama dari 4 bersaudara. Ayah Archie sudah meninggal dari tahun 2016. Dan pada saat itu ayah Archie sempat mengantar Archie merantau ke Jakarta. Dan untuk saat ini Archie sangat merindukan sosok ayah. Karena ayah adalah motivator Archie dan ayah adalah pahlawan dalam hidup Archie. Walaupun sekarang ayah telah tiada, tapi kata-kata dan motivasinya dahulu dikenang dalam memori Archie sampai saat ini. Niat awal Archie ke Jakarta itu merantau. Archie pernah bekerja di suatu perusahaan farmasi di Tangerang sebagai cleaning service kurang lebih 3 tahun. Mungkin cleaning service itu adalah pekerjaan yang dipandang sebelah mata oleh orang-orang. Tapi Archie melakoni pekerjaan tersebut dengan ikhlas dan kasih sayang untuk membahagiakan ibu, membahagiakan adik, karena di sini Archie adalah sebagai kepala keluarga. Selamat untuk Archie. Gila, presiden dia itu karena dia koreonya keren. Udah waktunya masuk nyanyi ya, dia nyanyi benar gitu loh. Motivator terbesar dalam hidup Archie ialah almarhum ayah. Karena Archie sangat dekat dengan almarhum ayah. Dan Archie bisa bernyanyi sampai ke kontestan KDI 2019 ini juga berkat ajaran dari ayah. Karena ayah sangat menginginkan Archie menjadi penyanyi besar, penyanyi yang bisa memotivasi penyanyi-penyanyi lain. Archie senang banget dan Archie sangat bersyukur masuk di KDI 2019 ini. Mengapa? Karena Archie bisa memiliki banyak teman dari beberapa daerah di seluruh Indonesia. Kadang Archie kangen sama keluarga, tapi kekangenan itu bisa dihilangin sama teman-teman, kadang diusilin. Yang paling sering ngusilin Archie itu ialah Sultan dari Madura dia. Kadang malam pas mau tidur, digedein AC-nya sama Archie 33. Pas subuh-subuh bangun tidur AC-nya udah 16 gitu. Jadi Archie itu kadang ngegigil gimana gitu. Lihat-lihat lah, kok AC-nya udah 16, siapa yang dingin? Nah, terus dia ketawa gitu. Jadi kesannya jadi makin sayang walaupun nggak satu daerah, walaupun berbeda beda daerah, tapi sering diusilin, sering bersama, sering barengan. Jadi sayangnya kerasa banget sih. KDI Mania, Archie sangat berterima kasih kepada kalian semua, kepada pemerintah daerah setempat, Bapak Bupati, Bapak Gubernur, Bapak Camat dan Bapak Sekda, khususnya masyarakat Nusa Tenggara Timur dan masyarakat seluruh Indonesia. Dan Archie berjanji, Archie bakal menampilkan yang terbaik untuk kalian semua. KDI Mania, jangan lupa dukung Archie dengan cara ketik KDI spasi Archie ARCI kirim ke 95151 dan jangan lupa like foto Archie di @officialmnctv yang banyak ya, jangan lupa.